Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi. Korang dah tengokkah video sebelum ni? Yang saya cerita pasal amboyat tu. Jangan lupa cuba tau. Ha. Kali ini saya nak cerita lagi 3 makanan tradisi Sabah yang best-best juga. Okey, sebelum itu, tahukah anda bahawa di Sabah terdapat suku kaum Bugis? Kenapa masyarakat Bugis ini ada di Sabah? Bukankah mereka berasal sebenarnya daripada Kepulauan Sulawesi di Indonesia? Ha, begini ceritanya. Pada kurun ke-17, telah berlakunya penaklukan Belanda di Indonesia. Hal ini menyebabkan ramai yang berpindah serta berhijrah keluar seperti di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Baik, berbalik kepada topik utama kita iaitu makanan tradisi orang Bugis di Sabah. Yang pertama adalah burasa. Burasa atau lebih dikenali dengan nama panggilan buras merupakan salah satu makanan yang popular di pantai timur Sabah seperti di Sandakan dan juga Tawau. Biasanya kan, burasa ni dimasak ketika hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, seperti Hari Raya Aidiladha. Burasa ini adalah beras yang dimasak dengan santan, dibalut dengan daun pisang dan diikat dengan tali. Kemudian dimasak lebih kurang 2 hingga 3 jam. Mengikut kuantiti yang kita mahulah. Tapi kan, kalau macam Hari Raya di Sabah tu, mestilah orang Bugis ni akan masak banyak-banyak. Iyalah, kan banyak tetamu yang akan berziarah. Jadi lebih kurang dalam 10 hingga 12 jam lah untuk kita masak dalam kuantiti yang banyak. Kalau kuantiti yang sikit, kita gagak lah dalam 3 ke 4 jam. Okay? Lagi lama kita masak, lagi empuk lah buras tu. Maksudnya, lagi lama kita masak, lagi sedap lah buras tu. Rasa buras ni sangat sedap. Kalau kita makan dengan ayam masak lingku ataupun lebih dikenali dengan ayam masak lingkuas, ini pun masakan Bugis juga. Memang sedap. Tak tahu pun kalau kita makan dengan sambal ikan bilis pun sedap. Tiba-tiba rasa lapar pula. Yang kedua adalah sanggar pape ataupun sanggar pape. Sanggar bermaksud pisang, pape pula bermaksud penyek ataupun lenyek. Hidangan ini macam pencuci mulut. Kalau pencuci mulut yang ringkas serta enak dimakan semasa minum petang atau pada bila-bila masa saja. Sanggar pape ini enak dimakan dengan sambal tomato yang seakan-akan sambal ayam penyet. Kalau orang Bugis ni kan, dia suka sambal yang pedas-pedas ni. Wai najo, sedapnya. Kalau macam saya lah kan, di Semenanjung ni jarang-jarang saya buat resipi ni. Malah jarang-jarang kah? Atau tak pernah? Entahlah nak. Yang ketiga adalah barobok. Barobok atau berobok merupakan sejenis hidangan bubur jagung. Tapi bukan macam bubur jagung. Ini bubur jagung. Yang ini barobok. Beza kan? Barobok ini merupakan bubur yang dicampur dengan jagung, ayam, sayuran. Ikutlah kita mau letak apa. Macam kita mau letak apa ni? Sotong ataupun udang kah, ataupun ikutlah, macam-macam pun boleh letak. Lagi banyak kita letak di dalam tu, lagi banyak isinya, lagi sedap. Orang Bugis bilang masip ataupun sedap. Rasanya sangat unik. Korang tak pernah rasakan? Bolehlah try cari di resepi di chefalgoogle.com. Barobok ni kalau kita tambah dengan limau. Limau tu lepas tu kita letak lada banyak-banyak. Ya ampun sedapnya. Okay, itu saja. Selamat mencuba.